Net. Saat ini tim Indonesia sedang berada di Tashkent, Uzbekistan dalam rangka mengikuti kejuaraan dunia junior 2021. Dan tim Indonesia mengirimkan 9 atlet, 8 untuk mengikuti kejuaraan dunia junior dan 1 atlet untuk mengikuti kualifikasi olimpiade atas nama Rahmat di kelas 73 kg. Untuk yang kejuaraan dunia junior itu kita ada 8 atlet, 6 atlet putri, yaitu adalah Naza Toirinsa kelas 45, Cindy Cantika kelas 49, Siti Nafisato itu kelas 49 juga, kemudian ada Juliana Clarissa di kelas 55, kemudian ada Nelly, kemudian ada Restu Ami. Nah, sedangkan untuk putranya kita mengirimkan Rizky Yuniasa kelas 73 dan M. Fatir kelas 61. Kami berharap dalam kejuaraan dunia junior ini bisa meraih yang terbaik untuk bangsa Indonesia, kemudian juga untuk yang khususnya untuk Rahmat bisa menambah kuota kita untuk di Olimpiade Tokyo. Demikian tampil kami, mohon doanya semuanya. Untuk saat ini kondisi atlet dalam keadaan alhamdulillah bisa dilihat sendiri di mereka sedang latihan dalam keadaan baik. Insya Allah pada saatnya nanti akan mencapai peaknya di pertandingan nanti. Terima kasih.